Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita akan belajar bagaimana cara membuat dokumen di Google Dokumen yang sudah terinstal di ponsel atau gadget kita. Jadi kalau umpama di gadget kalian belum ada, silahkan cari di Google Dokumen nih. Nah, karena sudah terinstal di HP saya, tinggal buka gitu aja. Tinggal langsung buka. Umpama sudah terinstal. Tetapi langkah-langkahnya tidak seperti itu, Nana. Kita ke Drive ini dulu ya. Google Drive dulu. Baru tentukan akan disimpan di email yang mana. Dan jangan lupa juga sudah terinstall Drive, Google Drive. Jadi pertama-tama silahkan klik Google Drive atau simpan di umpamanya file nama saya, biar ya. Atau kebetulan saya simpan di ini cerita saya. Yang kemudian silahkan klik tambah baru ini, pilih Google Dokumen, tunggu sebentar, kemudian akan terlihat teks area kosong. Silahkan cari ikon mikrofon, diklik. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini berarti, kemudian klik lanjutkan. Nah, tunggu sebentar. Silakan Anda berbicara. Kalau tidak berbicara, tidak akan keluar teksnya. Jadi diklik. Nah, ini icon audio sudah mulai aktif. Jadi apa yang kalian katakan akan terekam terus. Panas pojok kanan bawah. Setelah itu akan muncul di folder tadi pada mulut kan. Klik. Nah, ini ada. Dokumen tanpa judul, berarti ini belum diberi judul. Nah, klik titik 3 di kanan ini, kemudian ganti nama. Ahad Ceria, boleh. Terserah judulnya apa. Dan ganti nama. Sudah. Setelah itu baru kalau ingin mengumpulkan tugasnya, klik tanda panah ini lagi ya. Cek kelola akses. Nah, kalau sudah tertulis siapa saja yang memiliki link, bisa dibagikan. Kalau masih belum seperti itu, masih umpamanya seperti kelola akses. Nah, masih ini dibatasi, berarti link yang dikirim tidak bisa terbaca atau dibaca oleh yang menerima link. Harus diubah siapa saja yang memiliki link, seperti itu. Kemudian yang akan dibagikan Ahad Ceria, salin link. Nah, kalau sudah salin, tinggal mengirimkan pada alamat atau tempel saja linknya, seperti ngirim pesan biasa di WA itu ya. Demikian anak-anak, seperti itu cara membuat dokumen tanpa menulis, tanpa mengetik, hanya berbicara. Mudah sekali kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan segera dikerjakan. Oke.